كتاب كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد. بقي اني هلمان ينك النملس وقوله تعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. ايات اني ادله ايات دلم سوره الانعام. dari ayat 151 sampai 153. 151 sampai 153. Ikhwafillah, ikhwafillah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul, katakan wahai Muhammad, Ta'alau kemarilah, Atlu harrama rabbukum alaikum, Aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. allā tusyriku bihi syai'an jangan kalian mensyirikkan Allah dengan satu apapun kalau kita baca dari ayat 151 sampai 153 maka kita dapatkan ada 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala ada 10 pesan Allah ya ada 10 perintah Allah Azza wa Jal yang sangat luar biasa yang disebut dengan al-wasiyal 'asyar ya 10 wasiat 10 uh, perintah Allah tabaraka wa taala. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalal Fauzan. taala artinya halumu ay wa aqbilu. Ke sini atau datanglah ke sini. Atlu ay aqsus 'alaikum wa akhbirukum. Aku sampaikan kepada kalian dan aku beritakan Harrama artinya al-haram, al-mamnu'u minhu. Ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Al-haram ada sesuatu yang dilarang. Wa huwa wa tariku. Yang dimana ketika keharaman itu dikerjakan maka pelakunya akan diiqab. Dan apabila itu ditinggalkan maka dia mendapatkan pahala di Allah Subhanahu taala. Kemudian Uh, apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam firman-Nya ini dari ayat 151 dari surat Al-An'am sampai 153 maka zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, uh, yang Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala.

waharamu ma razaqahumullah bahkan mereka mengharamkan apa yang diberikan Allah rezeki kepada mereka sebuah kesalahan pada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah kemudian mereka melakukan mengharamkan sesuatu yang telah Allah berikan kepada mereka waqatalu auladahum dan bahkan mereka membunuh anak-anak mereka untuk apa taqarruban ilal asnam atau taqarruban lil asnam Mereka melakukan itu untuk mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala sebagai tumbal. Dan mereka melakukan itu ikhwafillah, karena bersandar kepada pemikiran mereka, tidak bersandar kepada agama, bukan karena tuntunan syariat, syaitani lahum dan karena apa? Dan karena gangguan serta godaan setan kepada mereka. Halumu alaikum ma harrama khaliqukum. Kesinilah kata Allah, diperintahkannya Nabi Muhammad alaihi aku sampaikan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian oleh pencipta kalian, Rabb kalian. Wa malikukum, oleh raja kalian. Yang memiliki kalian, yang mengatur seluruh alam. Yang mengatur yang mengatur seluruh yang ada di langit dan di bumi tahriman dengan pengharaman yang benar-benar la -benar. dan <tuharudan> bukan kira-kira bukan karena ya tidak punya ilmu tapi apa yang disampaikan itu benar-benar dari Allah tabaraka wa taala ya bukan karena sangkaan dan yang lainnya ya bal biwahyin minhu akan tetapi itu semua diharamkan karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala wa amrin min indih dan perintah dari darinya wa dzalika fi ma bihi fi hadhil wasayil asyar dan itulah yang Allah perintahkan kepada kalian di dalam 10 wasiat yang akan kita sampaikan ini allati yang pertama wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al-an'am ini adalah wasaqum Allah tushiriku bihi Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun ya dengan satu apapun wa nahyun anil umuman dan ini merupakan larangan kesyirikan secara umum fashamila kullu musyrik dan mencakup seluruh kemusyrikan kullu musyrikin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah Ya, seluruh bentuk kesyirikan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala wa musyrikin ibadah dan seluruh bentuk kemusyrikan dari jenis-jenis iba, ibadah. Inilah yang pertama ikhwah wasiat Allah kepada ya yang Allah saya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang musyrikin Allah tusyriku bihi syai'a jangan kalian mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Yang kedua qawfila wa wasakum an tuhsin bil ihsana. Agar kalian semuanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirihma ya dengan berbakti kepada mereka wa hifzihi ma dan menjaga kedua orang tua kita wasiyatihi ma wa ma fi ghairi ma'siyatillah. Ya memelihara, menjaga, merawat serta taat kepada mereka selama perintah mereka tidak dalam kemaksiatan kepada Allah azza wajal. Ini wasiat yang kedua. Ya di mana Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita wa tarqitarfu alaihim. Dan kita tidak boleh sombong ya, walaupun kita ini sudah besar ya. Sudah bahkan menjadi orang-orang hebat. di tengah masyarakat dipandang disegani ya. Bahkan mungkin memiliki harta yang banyak, orang tua tetaplah orang tua kita, yakin dan kita tetaplah anak bagi mereka. Sehebat apapun kita di mata manusia, tapi kita ini tetaplah anak bagi orang tua kita. Jangan pernah kita merasa hebat, jangan pernah kita merasa lebih daripada orang tua kita, apalagi merasa sombong, ya, kepada orang tua kita melihatkan keangkuhan ya walaupun mungkin orang tua kita hidup ya dengan apa adanya sederhana hidup di kampung ya, tapi kemudian ketika dia datang ke rumah kita kita sambut ya kita sambut kita berikan kita muliakan jangan sampai ya, mereka ini kita berikan tempat yang paling sudut dari rumah kita di ruangan yang paling kecil di rumah kita atau tidak dilengkapi dengan fasilitas sementara anda hidup dengan kemewahan ya makan dipisahkan antara dia dengan orang tuanya jangan ini adalah kemungkaran dan ini adalah dosa besar ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya di mana Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Sebagaimana ayat sebelumnya qawfilah betapa banyak betapa banyak ayat-ayat yang Allah sandingkan antara taat kepada Allah dan ketaatan kepada orang tua. Ya, ketika Allah sandingkan ayat beribadah kepada Allah kemudian Allah Uh, hadirkan setelahnya perintah untuk berbuat baik kepada kepada orang tua orang tua kita nah kemudian nihfi rahimakumullah wasiat yang ketiga wakum Allah takulu min imlaq Allah wasiatkan agar tidak membunuh anak-anak dikhawatirkan karena takut fakir Allah berikan rezeki anak Allah berikan Rizki anak ya maka Allah berikan pula rezeki kehidupan. Eh, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membunuh mereka karena takut karena takut miskin, ya. Yeah. taidu banatakum aw banatikum wa taqtulu abna'akum al fakr. Di mana hal ini menjadi kebiasaan dan menjadi sebuah kemungkaran yang terjadi di orang-orang musyrikin. Mereka membunuh anak-anak mereka, bahkan membunuh anak-anak perempuan mereka, ya, karena mereka khawatir dengan kefakiran yang akan ia ya, menyelimuti mereka. Ya, Ikhwafillah keyakinan ini harus ada dalam kehidupan kita. Setiap anak membawa rezekinya. Setiap anak membawa rezekinya. Ya. Dan ini harus kita yakini bersama. Jangan sampai kekhawatiran kita terhadap anak kita kemudian akhirnya kita membunuh mereka bahkan menjual dan seterusnya. Fa inni kata Allah raziqukum wa raziquhum. Akulah yang akan memberikan rezeki mereka dan rezeki kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Falastum turzaqunahum dan kalian ya bukan memberi rezeki kepada mereka. Ya bal wala turzaquna anfusakum bahkan untuk diri kalian pun bukan kehebatan kalian kata Allah. Di sinilah ikhwah kita harus uh, meyakini wama min dabbatil fil ardi illa 'ala allahi rizquha. Tidaklah satu uh, binatang yang melangkah berjalan ya binatang yang ada di muka bumi ini, tidaklah satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini melainkan telah Allah berikan kepadanya rezeki mereka. Oleh kerana itu ikhwafillah inilah wasiat yang ketiga, wasiat di mana kita tidak boleh pembunuh anak-anak kita dikarenakan kekhawatiran kefakiran yang akan menyelimuti ya ketika mereka hidup bersama bersama kita Allah yang memberi rezeki kita dan Allah yang memberi rezeki mereka tidak ada satupun ya binatang dan tidak ada satupun makhluk yang yang hidup di muka bumi ini melainkan ya mereka semua telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Setelah Allah menyebutkan ya hukuk al usul ya yang dasar Allah kemudian kedua orang tua kita yang ketiga Allah menyebutkan hukuk al furu ya cabang ya, setelah Allah bicarakan tentang hak Allah kemudian hak kedua orang tua kita lalu kemudian Allah sebutkan tentang anak-anak kita yang keempat ikhwafillah wa wasakum alla taqrabul al fawahish ya Allah wasiatkan pula kepada kalian jangan kalian mendekati al fawahish Ma'zahra minha wa ma Apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi. Ail zahira wal Maksiat yang nampak dan maksiat yang tersembunyi. Allah katakan, Wala taqrabul fawahisha. Bukan Allah katakan, Wala fawahish. Makanya, mendekati itu sesuatu yang dilarang. Mendekati, ya bukan melakukan. Tapi mendekati saja tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala seluruh jalan yang mengantarkan kepada al fawahish ya, kepada kekejian kepada keburukan kepada dosa itu harus ditutup jangan dibuka celah untuk kita jangan dibuka celah untuk melakukan itu semuanya yang kelima ihwa filah wa wasakum allataktulun nafsallati haramallahu qatlaha Allah perintahkan kepada kita agar tidak membunuh jiwa kecuali yang telah Allah ya, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Ya. Di mana kita tidak boleh membunuh jiwa-jiwa ya, manusia yang tak berdosa, ya, seperti yang terlihat dari ini bagi orang-orang ya Orang-orang Yahudi mereka sangat zalim, ya, sangat zalim kepada kaum Muslimin yang ada di Palestina di Gaza ya mereka wanita-wanita yang tidak mengangkat senjata anak-anak bayi ya orang-orang lemah tanpa mereka perhatikan hal itu orang-orang ya, Yahud yang memiliki sifat waqatlahumul ambia yang selalu membunuh para para nabi maka hal yang wajar kalau kita lihat hari ini sifat mereka tidak akan punya kasih sayang kepada kepada siapapun Ya, selain dari kelompok mereka bahkan kelompok mereka pun bangsa mereka pun bahkan rakyat mereka pun mereka mereka bohongi dengan berita-berita ya agar menutupi kekurangan kekurangan mereka. Ikhwafillah rahimakumullah bahwa jiwa manusia ini lebih mahal ya. Lebih lebih mahal untuk ditumpahkan darahnya. Tidak boleh bagi kita untuk beraniaya, berbuat aniaya kepada orang membunuh orang ya menghilangkan nyawa orang ini perbuatan yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa taala wa nafsul mu'minatu bil jiwa yang mana yang tidak boleh dibunuh jiwa jiwa orang yang beriman dan jiwa orang-orang yang telah memberikan sumpah atau yang telah melakukan perjanjian ya kecuali illa uh, bil kecuali mereka ini memang E, diberikan kepadanya e, diberikan jalan untuk untuk dibunuh ya. E, misalnya seperti ditegakkan hudud atau mereka orang-orang yang berada di tengah-tengah kita yang melakukan perjanjian namun mereka melakukan ya melakukan ingkar dan tidak tepat dengan perjanjiannya di yubihu qatlaha min qisas aw zina ba'da ihsan ihsan aw riddatin ba'da islamin ini e, sebagaimana yang disebutkan di sini yang dibolehkan yang mana eh seandainya uh, dia berzina kemudian seandainya dia mencuri ya di eh, kemudian atau dia berzina eh, setelah dia menikah kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keji tersebut atau dia riddah setelah dia Islam. Nah ini di dalam syariat diatur semuanya. Ya eh, di dalam Islam diatur seluruhnya. Adapun wasiat yang keenam ikhfa fillah wa alla taqrabu yatim. Wasiat yang keenam, perintah Allah yang keenam adalah tidak boleh mendekati harta anak yatim. Wa at alladhi mata abuh. inilah yatim. Anak yang meninggal ayahnya. Illa billati ahsan min tasrifih ya, Kecuali memang kita ya, punya tanggung jawab untuk mengaturnya, ya. wa yunammihi lahu hatta tata'uhu ilaih kemudian kalau modal i anak yatim itu kita pegang kita kembangkan kita usahakan lalu ketika sudah berhasil kita berikan kepada mereka haknya ilaihi na yablugha asyudda sampai dia sudah dewasa ya ay rusht wa zawal safah ma'al bulugh apabila anak yatim itu sudah dewasa kemudian pemikirannya sudah mulai bagus sudah mengetahui Mana yang buruk mana yang, baik, mana yang baik ya. Kemudian sampai dia balik, baru kita berikan harta itu kepada mereka. Ini ayat berbicara tentang ya menjaga harta harta anak yatim. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang semena-mena ya abai dan kita tidak peduli kepada harta mereka. rohimakumullah. Sesungguhnya anak yatim itu adalah uh, Wasilah kebaikan bagi kita semuanya keberadaan mereka di samping kita adalah cara Allah untuk kita bisa berbuat baik ya dengan mereka. Maka Nabi SAW Wasallam mengatakan, Ana wa kafilul Saya dengan orang yang menjaga anak yatim adalah seperti ini. Di mana Nabi SAW menunjukkan jari tengah dan telunjuknya begitu dekat. Ya nanti di hari kiamat orang-orang yang memperhatikan anak yatim. Yang mengurusi mereka. Ya sampai E, mereka dewasa dan memberikan e, kasih sayang kepada kepada mereka. Kemudian, rahimakumullah. Inilah yang keenam ya. Kemudian sudah e, setelah itu Allah sampaikan pada ayat yang berikutnya, wauful kaila wal mizan bil qisth. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang ketujuh wasiat Allah kepada kita adalah aqimul adla fil akhd wal i'ta hasb Nah, kalian berbuat adil ya di dalam uh, pemberian kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berbuat adil di dalam timbangan kita, di dalam takaran kita ya dan ketika kita memberi dan me mengambil sesuatu, maka mesti kita adil ya. Mesti kita kita adil. Tidak boleh kita berlaku curang di sana. Hari ini khofilah ya, betapa banyak orang-orang yang E, misalnya mereka ini melakukan sebuah timbangan dan takaran e, Kalau untuk hak dia maka dia minta betul-betul diperhatikan Tetapi apabila hak orang lain Maka dia curang dan kemudian tidak mempedulikannya Maka Allah memerintahkan kepada kita Mewasiatkan kepada kita Agar kita bisa berlaku adil dalam timbangan dan takaran kita Kemudian yang ke 8 Ikhwafillah Rahimakumullah wa idza fa'dilu walau kana Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil di dalam ucapan di dalam ucapan dan perkataan kita meski kepada keluarga kita yang pahit harus disampaikan yang baik juga harus disampaikan kalau itu adalah syariat Allah maka sampaikan kalau itu adalah perintah Allah maka berikan dan jelaskan kalau itu adalah larangan Allah pun dikasih tahu rahimakumullah kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa berlaku adil dalam perkataan kita ya yeah. jangan hanya uh, kepada orang lain yang tajam tapi kemudian kepada keluarganya tumpul jangan tapi kita diperintahkan Allah untuk bisa senantiasa berlaku adil di dalam ucapan kita di dalam perkataan kita kita sudah tahu dia salah tapi sebagai bentuk kekeluargaan kita maka dia membela nya tidak boleh salah maka dia harus dikatakan salah benar maka harus kita bela kalau dia dia benar nah ikhwah filah rohimakumullah ada pun wasiat Allah yang kesembilan bi ahdillah Allah wasiatkan kepada kita untuk bisa memenuhi janji Allah subhanahu wa taala janji kita kepada Allah tabaraka wa taala ay inqadu li an tuti'uhu amara bihi wa na'an di mana kita harus taat dan di mana harus kita tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala wa bi kitabih wa sunnati nabiyhi alaihi wasallam kemudian kita amalkan ya Al-Qur'anul Al Karim dan kita amalkan sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam Adapun wasiat yang ke-10 ikhwafillah rahimakumullah. Allah katakan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Maka jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala Syekh Fauzan mengatakan alladzi au saitukum bihi fi hatainil ayataini min maniyat ya, di mana dua ayat terakhir ya 152 153 itu di mana Allah tabaraka wa taala melarang kita untuk melakukan hal-hal yang yang dilarang oleh Allah azza wa wa adahuma asyriku dan kemudian yang paling besar dari larangan Allah apa adalah kesyirikan wa fi'lil wajibat dan meninggalkan ya kewajiban wa adahuma tauhid yaitu yang paling besar kewajiban kita adalah at-tauhid wa huwa siratul mustaqim yang merupakan jalan jalan yang lurus. Lalu kemudian Allah katakan fattabi'u wa la tattabi'u subula al-bid'ah wa eh, Maka ikutilah jalan Allah yang lurus, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, jalan, jalan yang lain itu apa? Jalan-jalan perkara bid'ah dan jalan-jalan syubhat itu tinggalkan dalam kehidupan kita. Perkara bid'ah dalam agama eh jauhkan. Perkara subhat tinggalkan. Nabi saw mengatakan, "Takos subhat, ya. Barangsiapa yang terjaga dari subhat, ya, maka sungguh dia telah terjaga dari eh, kehormatannya. Orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara subhat, maka sungguh dia telah menjaga aga, agamanya. Maka jalan kita selamat. Maka tinggalkan seluruh yang berbau bid'ah. Kemudian tinggalkan perkara-perkara subhat." dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan bikum an sabili ay wa bikum Maka kalian akan condong dan akan ya hancur dari jauh dari agamanya. Inilah wasiat Allah Tabaraka wa Taala ya 10 wasiat yang telah Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am 151 sampai 153 ya. Lalu kemudian Syekh Salih al Fauzan menyebutkan munasabatul ayat lil bab. ini adalah salah satu metode yang beliau lakukan di kitab ini di mana setiap ayat dia tulis sebagai bentuk munasabat korelasi dengan pembahasan bab ini. Allah Subhanahu wa taala zakara fiha jumalan minal muharramat. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Ya Allah memulainya dengan yang paling berat, yaitu pengharaman terhadap asyrik larangan terhadap asyirik nah, Ketika Allah melarang atau melakukan kesyirikan, maka di, di sisi yang lain Allah perintahkan kita untuk bertauhid kepadanya, ya ala anna maka dengan demikian kita tahu bahwa tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib wa anna dan kesyirikan merupakan keharaman yang paling yang paling besar nah inilah munasabatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 wasiat ya di dalam ayat ini Allah memulai dengan larangan untuk melakukan kesyirikan. Larangan melakukan kesyirikan itu artinya ada perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ikhwah fillah rahimakumullah, Syekh Shalal menyebutkan ma yustafadu minal ayat. Ya, ayat ini mengandung beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, annasyirka a'zamul muharramat wa anna tauhidah aujabul wajibat beliau menyimpulkan sesungguhnya kesyirikan itu adalah perkara uh, keharaman yang paling besar dan tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwillah, azamu haqqil walidain. Besarnya agungnya hak orang tua. Bagaimana sudah kita bahas ya pada bab ini bahwa kita tahu semua ridallahu fi ridal walidaini wa fi sukhthil walidain.

merupakan syariat disyariatkan untuk ya berbuat ya, menjaga memelihara harta mereka dan memberikan kepada mereka ya setelah dewasa. Yang kelima, wujubul adal fil aqwali wal af'ali al qaribi wal ba'id. Wajib kita berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan kita baik itu kepada keluarga dekat maupun orang-orang ya keluarga jauh, orang-orang dekat maupun bukan. Ya, tetap kita harus berlaku adil baik dalam ucapan dan perkataan kita ya. Yang keenam wujubul wafa bil ahad wajib kita untuk memenuhi janji kita. Sebagaimana Allah katakan wa aufu bil ahdi. Ya. Kemudian yang ketujuh wujub ittiba' dinil Islam wa tarki ma'ada wajibnya kita mengikuti agama Islam dan kita meninggalkan selain daripada agama agama Islam. Ya, inna dinana indallahi islam Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang dicintai e, oleh Allah Subhanahu wa taala yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, annat tahlil wa tahrim haqqun lillah. Perkara mengharamkan dan perkara menghalalkan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini haram? Kenapa ini halal? Itu adalah haknya Allah ya Subhanahu wa taala. Makanya ketika di dalam Al-Qur'anul Karim ya kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menegur nabi kita al-salat wassalam dalam surat tahrim kita dapatkan ya maka Allah tabaraka wa taala menegur nabi kita al wassalam memberikan peringatan ketika Nabi kita al-salat wassalam yang mengharamkan madu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh filah, perkara halal dan haram adalah haknya Allah Subhanahu wa taala bukan haknya kita bukan hak hambanya bukan hak para uh, ahli ilmu tetapi haknya Allah Azza wa Jalla yang kemudian disimpulkan oleh ahli ilmu berdasarkan dalil, -dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga keluarlah hukum hukum tersebut mudah-mudahan 10 wasiat ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita apa yang Allah perintahkan kita kerjakan dan apa yang Allah larang ya kita kita tinggalkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa bihamdik ashhadu wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya so, zamanun Alan nasi asabi rufi'im qalqabit akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.